Assalamualaikum dun sana. Apa kabar dun sana kasadonyo? Hari ini pastinya kita akan membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, dan mitos tentang Minangkabau. 12 suku Minang di Negeri Sembilan, Malaysia. Negeri Sembilan adalah satu di antara negara bagian dalam Federasi Malaysia yang terletak di Semenanjung Malaya, berbatasan dengan Selangor di utara, Pahang di timur, Johor di tenggara, Melaka di selatan, dan Selat Melaka di barat. Menurut sejarah, awalnya daerah ini dibentuk oleh perantau Minangkabau dan menjadikan suatu permukiman pada masa kejayaan Kesultanan Melaka. Masyarakat yang bermukim pada Negeri Sembilan seperti Johol, Jelebu, Kelang, Sungai Ujong, Naning, Rembau, Jelei, Segamat, dan Pasir Besar yang membentuk semacam persatuan dengan nama Negeri Sembilan. Sebagai pemersatu masyarakat, maka diangkatlah seorang raja yang mereka minta dari Yang Dipertuan Pagaruyung. Setelah Malaysia merdeka, Negeri Sembilan menjadi bagian dari Malaysia yang dipertuan besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman yang menjadi Dipertuan Agong pertama. Yang pasti orang Minangkabau adalah salah satu etnis yang ada di Malaysia. Etnis ini banyak memberikan pengaruh kepada Malaysia, baik berupa makanan, musik hingga seni bela diri. Adat perpatih yang berakar dari adat Minangkabau juga masih dipraktikkan di beberapa kawasan, terutama Negeri Sembilan. Selain di negara bagian tersebut, orang Minangkabau dalam jumlah besar dapat dijumpai di Selangor dan Melaka. Orang Minangkabau cukup mendominasi di Negeri Sembilan, baik dari segi populasi hingga kebudayaan. Pada permulaan abad ke-14, orang-orang Minang tiba di Negeri Sembilan melalui Selat Melaka dan sampai ke Rembau. Orang Minangkabau yang tiba saat itu memiliki peradaban yang lebih maju daripada orang asli, suku pribumi di Negeri Sembilan. Dari hasil perkawinan antar orang Minangkabau dengan orang asli, lahirlah suku Biduanda. Dari suku Biduanda inilah lahir para petinggi-petinggi Negeri Sembilan yang dipanggil penghulu dan undang. Migrasi awal orang Minangkabau kebanyakan berasal dari wilayah Tanah Datar dan Payakumbuh. Seperti diketahui, Minangkabau memiliki banyak suku, termasuk keturunan Minangkabau yang membentuk suku-sukunya sendiri. Namun tetap saja pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang hanya ada 4 suku, suku induk dari 2 keselarasan, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Orang Minangkabau di Negeri Sembilan membentuk suku atau klan baru yang diambil dari nama kampung asal mereka di Sumatera Barat, yaitu suku Batu Bolang, yang kedua suku Tigo Nenek, suku Tigo Batu, suku Mungka, suku Somolenggang, suku Solomak, suku Biduanda, suku Anak Aceh, suku Anak Molako, suku Payakumbuh, suku Tanah Datar,
dan yang terakhir suku Tompa. Sekian saja informasi yang dapat kami bagikan tentang sejarah dan nama-nama suku Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang Minangkabau dan budaya yang kita cintai ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dan tinggalkan pendapat kalian dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih.